بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا. وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقران وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد معشر المسلمين أرشدني وإياكم الله segala hamdan wa syukran hanyalah ditujukan buat yang paling berhak menerimanya zat yang telah menyebarkan nikmat yang telah memberikan rezeki dan mengeluarkan nafkah buat seluruh makhluknya tanpa henti dan tidak pernah berkurang apa yang ada di dalam tangannya dari khazanah kekayaan Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam pun kita persembahkan senantiasa untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'ashir al-Muslimin yang kami muliakan. Kajian kita pada malam hari ini berangkat dari ketertarikan kita kepada tema yang saat ini sedang digandrungi dan bahkan telah dibuatkan buku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang kisah-kisah para pemandi jenazah yang di Indonesia ini insya Allah pada bulan Februari di WSL TV akan dibawakan satu acara khusus yang dipimpin dan dibimbing langsung oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi tentang kisah-kisah Sakaratul Maut kisah-kisah Su'ul Khatimah dan kisah-kisah nyata para pemandi jenazah untuk tema kita malam hari ini adalah Amarat Su'ul Khatimah tanda-tanda atau ciri-ciri suul khatimah. Sebelum kita sampai, maka kita akan memulai dengan pembahasan asbab suul khatimah. Sebab-sebab seseorang mendapatkan suul khatimah. Masyrul Ma muslimin yang kami muliakan. Yang pertama, seseorang mesti akan mendapatkan suul khatimah seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul bin Humaid As-Suhaibati rahimahullah mana beliau menjelaskan sangat banyak sekali sebab-sebab yang bisa mengundang seseorang untuk mendapatkan akhir hayatnya su'ul khotimah kaum muslimin tentang su'ul khotimah kita tidak bisa menebak belum tentu orang yang dalam pandangan kita soleh hari ini lalu akhir hayatnya tetap seperti apa yang kita lihat belum tentu kaum muslimin di kabupaten 50 kota di Sumatera Barat tempat kami berdomisili pak ada seorang ustadz di bulan Ramadan yang memberikan kajiannya satu bulan Ramadan berpindah-pindah masjid. Temanya: "Jangan berputus asa dari rahmat Allah, subhanallah." Selepas Ramadan, Mas Allah dan kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan syaitan yang telah berhasil memperdaya sang ustadz ini. Dua minggu setelah Ramadan berlalu. Ustadz ini tidak ditemukan. Sebelumnya, seminggu setelah Ramadan berlalu, sang ustadz banyak termenung, nampak sekali tatapannya kosong. Pas dua minggunya, beliau tidak ditemukan. Istrinya tidak nampak, anaknya juga tidak ada di rumah, pintunya tertutup rapat. Dihubungi di kontak-kontak ke nomor HP-nya, tidak ada yang mengangkat. Aneh, setiap orang-orang lewat di muka rumahnya tercium bau yang busuk. Maka penasaran penduduk sekitar pun akhirnya secara paksa mendobrak pintu sang ustad, pintu rumah sang ustad. Masuk ke kamarnya, apa yang disaksikan? Sang Ustadz telah ditemukan mati gantung diri dalam kamarnya. Ustad loh. Ya Allah lindungi kami semua ya Rob dari suul khotimah. Belum tentu. Ini yang digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang seumur hidupnya mengamalkan amalan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dan surga hanya tinggal sejengkal saja lagi. Tertulis di lahul mahfuz bahwa dia adalah penghuni neraka dan ternyata benar. Menjelang dekat ajalnya dia banting setir melakukan amalan ahli neraka dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Suul khatimah. Dia masuk neraka. al muslimin Sebagaimana kita sampaikan kepada jamaah semua Belum tentu Orang yang hari ini mungkin diumpat, dicaci, dimaki oleh banyak manusia Karena kebiadabannya Karena keengkarannya Karena kejahatan dan maksiat yang dilakukannya Belum tentu orang itu akan mati nanti dalam keadaan su'ul so khatimah Di sini rahasianya Imam Syafi'i berkata Jangan engkau memberikan statement Label tertentu kepada orang yang kau lihat zahirnya ketika dia hidup Ha? Jangan terlalu cepat kita memujinya. Calon penduduk surga, tuh, dia, bukan level kita orang yang berhak menyatakan itu. Kalau Rasulullah, boleh. Kalau Rasulullah, memang begitu. Saudara-saudara, pengen lihat tidak? Siapa calon penghuni surga? Mau? Mau ya Rasul? Mau? Mau? Semua sahabat penasaran. Sebentar lagi akan datang ke tengah-tengah kalian. Berdebar-debarlah, jantung sahabat siapa ya? Siapa ya muncul orang yang ternyata tidak terkenal, yang ternyata bukan sahabat-sahabat yang senior? Duduk di tengah-tengah mereka, bergabung mendengarkan kajian Rasulullah. Besoknya, Rasul mengulangi ungkapan yang sama, "Sahabat mau untuk tahu siapa orang itu?" Mereka pikir mungkin orang yang lain, eh ternyata masih orang yang itu juga. Kemarin, hari ketiga juga begitu. Hm. Anas bin Malik penasaran minta izin pada si bapak itu. Om, izinkan saya tinggal di rumah Om barang tiga hari. Silahkan kata si bapak. Maka Anas bin Malik yang masih kecil nginap di sana, dia perhatikan apa sih istimewanya orang ini. Gak ada ibadahnya, biasa-biasa aja. Kayak sahabat-sahabat yang lain, malah kerenan ibadah sahabat-sahabat yang lain daripada yang ini. Apa sih gitu? Nah, intinya kaum Muslimin. Rasulullah mengatakan ini ahli surga itu memang ada otoritas yang diberikan oleh Allah kepadanya tapi orang sekarang nggak boleh makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan jangan sesekali engkau menunjuk seseorang bahwa ini ahli neraka hanya karena amalan dia adalah amalan ahli neraka ketika dia masih hidup sebagaimana juga tidak boleh mengatakan hadza ahlul jannah ini adalah penduduk surga hadza la tidak boleh kaum muslimin tidak sah kita memberikan label tertentu pada orang yang masih hidup. Nanti lihat setelah dia mengembuskan nafas terakhirnya gimana akhirnya. Nah, penyebab-penyebab suul so khatimah itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid Abdul bin Humaid As-Suhaibati. Yang pertama adalah asyak as wal raib fi dinillah, ya. Dalam keadaan ragu-ragu dalam keadaan bimbang dengan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa agama Allah ini tidak klop, tidak lengkap lalu dia mengarang-ngarang yang baru artinya ahlul bid'ah Pak. Para ahlul bid'ah matinya insya Allah taala suul khatimah. al muslimin yang kami muliakan. Apakah kita mau tahu beberapa contoh nyata Pak yang disaksikan langsung oleh para asatid kita contoh salah seorang pimpinan tarikat di suatu wilayah di daerah kabupaten 50 kota meninggal dunia dalam keadaan sangat susah dalam keadaan sangat berat Akhirnya dikapani oleh orang dimandikan dikapani dan disolatkan. Sewaktu di kuburan dikuburkan pak, <guluh> liang lahat yang tadinya diukur pas, waktu akan dimasukkan tuh jenazah enggak pas, mengecil liang lahat itu. Maka digali lagi, diperluas. Tanah yang galian itu dilemparkan ke atas. Tanahnya masih ada terungguk di atas itu dimasukkan lagi jenazahnya mengecil lagi pak mengecil lagi berkali-kali dilaku mulai jam setengah tiga sampai menjelang maghrib capek udah pak si penggali kuburan udah capek akhirnya diputuskan mau tidak mau dilipat-lipat sedikit ya ditekuk-tekuk sedikit bagian dimasukkan ke dalam lalu dikasih papannya semua yang hadir ketika itu mendengar seolah-olah bagaikan ular piton yang sedang melilit mangsanya, kedengar bunyi tulang yang berderak-derak masya Allah saksi ini adalah ustaz Muhammad Afrizan beliau adalah seorang pelajar Mesir yang sedang mengambil S2 saat ini di Mesir dan itu terjadi di kampungnya langsung masya Allah Ibar Allah Amalan yang dibuatnya amalan-amalan bid'ah ah. Diluruskan malah dilawannya Ustaz-ustaz yang meluruskan dengan sunnah Dan dia pertahankan kebid'ahannya Maka orang yang macam ini eh, Beda ya Antara ahlul bid'ah ah dengan mubut tadi'ah Itu beda Ahlul bid'ah ah Biasanya disebutkan untuk orang-orang yang hanya sekedar menjadi murid Atau pengikut Tapi mubtadi orang yang merancang, yang membuat amalan-amalan bid'ah. Ah. Dan bid'ah ah itu ada dua, bid'ah akadiah dan bid'ah ah amaliyah. Kalau bid'ah akadiah murtad orang ini, kalau bid'ah Amaliah dia hanya mendapatkan dosa besar, tapi dia masih seorang muslim. Bid'ah ah amaliyah itu bid'ah ah yang sifatnya amalan-amalan pak. Tapi bid'ah akadiah yang sifatnya akidah. Contohnya dia yakin setelah nabi ada lagi nabi yang lain itu bid'ah akadiah namanya itu. Dia yakin Allah itu ada di mana-mana itu namanya bid'ah, ah, nakadiah. Ibar Allah yang kami muliakan. Seperti kelompok Syiah di seluruh dunia pada hari ini ini masuk dalam kelompok bid'ah akadiah dan mereka murtad. Sepakat seluruh ahlus sunnah wal jamaah para ulama kudama dan mutaakhirin menyatakan kekafiran para kelompok Syiah pada hari ini. Ibar Allah ini yang pertama. Kemudian yang kedua orang yang mesti dan pasti mendapatkan suul khatimah adalah orang yang menunda-nunda taubat. Rasulullah bersabda dalam sahih Muslim. Siapa saja yang melakukan dosa dan dia melakukan dosa, dia terus melakukan dosa, israr dalam dosa. Dia menunda-nunda untuk bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya bahwa sebelum sempat dia taubat, dia sudah mendapatkan kematiannya dan ini pasti kematian yang suul khatimah. Imam Al-Qaddad berkata, "Ibarallah kami muliakan siapa saja yang jarang mengingat bahwa dirinya akan mati, akan dihinakan dia dengan tiga hal. Yang pertama, pasti dia akan menunda-nunda taubatnya. Ini dia orang-orang yang tidak menyadari dan kurang mengingat bahwa dirinya akan berakhir dengan kematian dia akan menunda-nunda taubat Dan ini kehinaan pak Dia akan terus melakukan dosa Dia buat lagi dosanya Iblis pun memanjangkan angan-angannya Dan berkata nanti umur 50 tahunan baru kamu taubat Apa gunanya kamu taubat sekarang Besok kamu ulang lagi Itu mempermainkan Allah namanya Bagus buat aja sekaligus Selagi masih muda masih sehat Nanti kalau udah tua baru taubat Sekali taubat taubat Ha Pasiral Muslimin yang kami muliakan belum sempat tobat mati itulah suul so khatimah. Tak jilut taubah. Di kehinaan yang kedua ditimpakan kepada orang yang, yang tidak mau mengingat bahwa dirinya dan tidak jarang sekali mengingat akan kematian dirinya kata Imam Al qaddad bahwa orang ini akan panjang angan-angannya dan tidak puas dengan rezeki yang sampai di tangannya Akibatnya, kaum Muslimin dia terus memburu dan mengejar menghabiskan semua waktunya dalam memperebutkan dan mendapatkan apa yang belum sampai ke tangannya. Obsesinya selalu dunia, cita-citanya selalu dunia, dan yang ketiga, orang ini mesti malas beribadah, dan ini kehinaan seluruhnya. Orang-orang yang berat dan malas mengingat bahwa dirinya akan mati, dia juga akan malas melaksanakan ibadah. Selanjutnya. penyebab ketiga su'ul khatimah yaitu tulul amal Syekh Az-Zandani dalam kitab Zahiratu Da'fil Iman fenomena melemahnya iman beliau berkata iman seseorang mesti melemah jika yang ada di dalam hatinya adalah dunia Dan dia terus terobsesi untuk memburu dunia. Panjang angan-angannya, dia mesti punya rumah. Rumahnya mesti seperti ini: rumahnya harus posisinya di daerah anu. Kalau sudah punya rumah, kalau bisa, dia nanti harus punya villa kemudian dia harus punya tanah di daerah Anu kemudian dia kalau bisa nanti anak-anaknya tamat kuliah di Anu lalu kerja di Anu dia pasang target dia buat tahun sekian saya harus sudah punya ini Pada tahun sekian harus punya ini tahun sekian harus punya ini la hawla wa la quwwata illa billah tulul amal sehingga apa yang difirmankan oleh Allah alhaakumut takathur Hat. Kamu telah lalai dalam memperbanyak banyak dunia. Kamu telah habiskan waktumu dalam memperbanyak banyak dunia. Orang yang macam ini, Pak suul Insya Allah, saya ketemu seorang nenek-nenek di Mesir dalam usia 92 tahun, Pak. Udah peot-peot, kempot-kempot. Nenek-nenek ini ternyata di masa mudanya ditayangkan di TV ini. Masa mudanya cantik, bahenol. nol Pipinya berisi penuh, menarik, menawan. Di usia 92 tahun dah kebak kempot. Saat didatangi oleh wartawan, ditanyakan pada nenek ini. Inti aizibah. Kalau bahasa bahasa slangnya orang Mesir. Inti aizibah. Di inti aize. Kalau bahasa Arab Fusanya. Fi misli hadal wakt. Mada turidin. Al-an anti madha turidin Sekarang apalagi obsesimu Kamu ingin apa sekarang Apa hajatmu sekarang Tahu pak jawabannya apa Ana aiza fulus kitir Hah? Ana aiza fulus kitir katanya Kitir itu kathir pak Kalau orang Mesir mengatakan kitir Ana aiza fulus kitir saya mau duit banyak katanya ya Allah ya Rob udah mau bauun tanah gitu gitu masih duit banyak mau diapakan tuh duit dan yang memalukan pak udahlah keot peot peot kempot kempot begitu pakai lipstik tebal lagi siapa yang ngiler ngelihatnya kayak topeng monyet nauzubillah ya Rob inilah dia orang-orang yang panjang angan-angan Ali bin Abi Thalib semoga Allah ridha kepadanya berkata bahwa saya sangat takut dengan dua hal kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang pertama tulul amal panjang angan-angannya ya, punya ini punya ini punya ini nanti harus begini harus begini begini begini, begini. lalu dia merancang semua jalannya dia mencari semua selah-selahnya dia pikirkan dan dia usahakan dia pikirkan dia tempuh dia pikirkan dia ini bekerja keras dia habiskan umurnya dia kejar dia kejar dia kejar angan-angan itu tulul amal dan angan-angan dunia ini pak nggak ada ujungnya seperti kata Abu Darda, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam, nikmat yang dikecap baru telasa bila sudah hilang. Dunia bagai bayang-bayang fata morgana dilihat ada ditangkap hilang. Nafsu bagai air laut semakin diminum semakin menambah haus. Ada selesainya enggak tuh? Enggak ada. Kalau seseorang diberikan kepadanya satu gunung ohot emas padat dalam dan luar, mestinya udah merasa cukup enggak, Pak? Apakah kita pikir manusia akan cukup? Tidak kata Rasulullah. Dia akan berkata, "Kalaulah diberikan untukku satu lagi yang seperti ini kan enak, pas sepasang." Kalau diberikan kepadanya yang satu lagi, dia akan berkata lagi, bahwa kalau saya diberikan kepadaku yang seperti ini sepasang lagi, kapan dia akan selesainya? sampai tanah disumpalkan ke mulutnya sampai dia disumbatkan ke liang lahatnya baru berhenti dia dengan angan-angan masyiral muslimin yang kami muliakan yang kedua kata Ali bin Abi Talib yang paling saya takuti yaitu menuruti itiba hawa nafas patuh dan penurut kepada hawa nafsu Ali berkata panjang angan-angan melupakan seseorang kepada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala dan Mengikuti hawa nafsu akan menjadikan seseorang terhalang dari kebenaran. Hah? Hawa nafsu, pendapatnya, keinginannya, apa yang diidekannya, di, uh, apa buah pikirannya. Kalau itu menurutnya yang paling bagus, maka datang orang membawa kebenaran dari ayat, dari hadis dia akan menolak itu. Iya itu bagus, tapi menurut saya ini yang paling cocok sekarang ini. Itu hawa nafsu, itu menurut saya itu. Masyir al-Muslimin yang kami muliakan. Orang yang macam ini gaya hidupnya Allah sebutkan dalam surat al-hujurat Di ayat pertama dan ayat kedua Dia pasti akan batal seluruh amal solehnya Lah orang kayak gitu tuh berhak Nak mendapatkan su'ul khotimah Pasti pak Yang keempat Penyebab su'ul khotimah Yaitu senang dan merasa terbiasa Melakukan maksiat Senang dengan maksiat masih beda dengan orang yang habis melakukan maksiat, dia gelisah, dosa, dia terau dia itu dosa, dan dia menangis. Hah? Walaupun nanti masih dikerjakannya, Pak, tapi masih ada gelisah, itu masih mending. Walaupun demikian, orang ini akan tetap mendapatkan dosa besar. Tapi orang yang melakukan dosa dan dia menikmati dosa itu saat ditegur kepadanya, kapan kamu mau tobat? Ah, tobat, tobat, ah, apa tuh tobat, tobat. Dan dia mengatakan. This is my life. Ini adalah hidupku. Ha? Kamu gak usah masuk-masuk dalam urusanku. Ini hak azaziku. Siapa yang mau menghalangi aku? Pakai aku, pakai uang aku. Ha? Aku pakai uang aku. Enggak ada urusan dengan kalian. Aku tidak merugikan kalian. Dia berzina, dia minum minuman keras, dia berjudi, dia mau melakukan apa yang disenangi oleh hawa nafsunya. Orang yang seperti ini, Pak, insya Allah telah ditemukan seorang bla 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 ...terbujur kaku di selangkangan pelacurnya. Itu diberitakan di TV seperti itu. Ditemukan tewas ketika seseorang bla bla bla... ...lagi mencekek botol mabuknya. Hah? Diberitakan suul khotimah cerita, cerita orang ini. Kenapa? Karena mereka memang para pelaku dosa dan maksiat itu. Masyarakat muslimin yang kami muliakan. Taib. Kemudian yang kelima. Orang pasti mengalami suul khatimah kalau dia mengakhiri hayatnya dengan dengan bunuh diri, intihar. Itu suul khatimah itu, Pak. Intihar, dia letakkan lehernya di rel kereta api, dia gantungkan lehernya. Yang paling parah itu, Pak, yang di bukit tinggi Sumatera Barat. Seorang wanita muda masih usia-usia baru tamat SMP, SMA menj menjatuhkan dirinya dari tebing ngarai Sianok. Tahu nggak rahasia pak? Akhir hayat orang ini ketahuan insya Allah Ta'ala. Hmm. Masyir muslimin Nah, tanda-tanda su'ul khatimah ini dijelaskan oleh Syekh Abdul bin Humayn As-Suhaibati bila menyampaikan banyak sekali tanda-tanda su'ul khatimah. Bisa dilihat tanda-tanda ini ibar Allah yang kami muliakan saat dia sakit keras. Gimana? Mencela mencaci enggak dia dengan penyakit itu? Keluar enggak kata-kata sumpah serapah yang tidak reda dengan penyakit itu? Apabila ia ini pertanda sul khotimah akan menimpanya. Dinasihati dia, kok boleh ngomong kayak gitu. Stifar banyak banyak, malah marah dia. Dia umpat, dia celah, dia dia, dia caci apa yang sedang dideritanya ini. Bahkan Allah taala bunuh saya dan ya Allah. Mudiko kau pabu mudikau dan kau pabuwe. Mudin itu dia berkata kepada Allah. Ya artinya bahasa Indonesia nya bunuh saja saya ya Allah. Tegang kau melakukan ini kepada saya. Ya Allah kata kata yang tidak layak disodorkannya kepada Allah. Subhanahu wa taala. Ketika sakit, Pak, bisa dilihat itu. Bagaimana reaksinya? Disuruh salat, padahal dia bisa saja menggerakkan badannya, tapi alasannya macam-macam. Saya sakit tidak kamu lihat apa? Salat, salat, salat. Sakit ini, tahu. Sakit ini, tahu. Ya kan? Ya Rab. Sedang sakit dia kelihatan nih orang-orangnya. Kalau matinya karena sakit itu insya Allah matinya sulh khatimah. Kemudian berikutnya bisa juga dilihat ibadah Allah yang kami muliakan saat sakarat dia menolak untuk mengucapkan kalimat tahlil ditalkinkan dia baca Pak baca la ilaha illallah hmm. ditatapnya orang yang atau dia menggeleng nggak mau dia atau sebisanya dia sumbat tangannya ini pertanda orang ini akan mengalami suul khatimah Sebaiknya Pak jangan tinggalkan dia. Lihat bagaimana reaksinya dalam mengalami suul khotimah. Ditalkinkan dia, menggeleng dia. Ditalkinkan dia, Pak, ditumbatnya telinganya. Ditalkinkan dia, dia ditatap dengan marah orang yang mentalkinkan kepadanya. Ini orang yang akan mengalami suul khotimah Kemudian begitu juga orang yang sulit dan susah untuk mengucapkan, dia ingin berusaha mengucapkan. Ucapkan Pak asyhadu alla Ish. Ah, 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 ish. Udah itu Sebuah pertanda itu Pak Kalau sempat dia mati Maka dia akan mengalami kematian su'ul Khotimah Ada nggak salah seorang sahabat Nabi mengalami Susah mengucapkan dua kali syahadat ketika sakarat Ada nggak? Masih ingat Akhirnya Nabi mengatakan Siapkan kayu bakar Masih ingat hmm? Ternyata ibunya sedang sakit hati kepadanya dan belum ridho kepadanya. Rasul mintakan izin kepada si ibu agar anaknya ini dimaafkan kalau tidak dibakar. Mendengarkan anaknya mau dibakar, barulah ibu mengatakan saya maafkan dia, saya maafkan, saya maafkan anak saya. Barulah dia bisa menghembuskan nafas terakhirnya dan mengucapkan ashhadu ilaha illallah. Masya Allah bah. Salah satu penyebab terhambatnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita adalah ibu-ibu kita masih punya Kendala hati kepada kita. Ittaqullah Takutlah kepada Allah. Maashirul muslimin yang kami muliakan. Begitu juga tanda-tanda su'ul khatimah bisa didapatkan ketika saat memandikan jenazahnya, Pak. Berubah warnanya. Menjadi hitam. Membiru. Kadang-kadang baunya busuk. Berminyak, keluar minyak dari pori-porinya. Dibersihkan bagaimanapun, keluar lagi minyak itu. Yoh, jijik kita melihatnya, Pak kadang-kadang nanah atau darah keluar terus dari dari mulutnya, dari hidungnya nggak bisa dibersihkan masyarakat muslimin yang kami muliakan dan begitu juga tanda-tanda su'ul so Khotimah ditandai dengan bagaimana ketika mengangkat jenazah orang ini dan melihat kondisi jenazahnya ada yang kondisi jenazahnya kaum muslimin berulat atau ada yang diangkat sangat berat atau ada yang dimasukkan ke liang lahat seperti guru tarekat tadi ya nggak masuk masuk pak nggak masuk masuk yang unik dan ini kisah nyata dan ini terjadi di kota Payakumbuh Sumatera Barat dan langsung di depan kedua biji mata saya seorang lelaki yang meninggal dalam keadaan candu minuman keras mati dalam keadaan seperti itu singkatnya setelah dimandikan dikapani lalu setelah disolatkan oleh anaknya kita antarkan ke pemakamannya Pak. Pas dimasukkan mau mau diletakkan di liang lahatnya seluruh kami berteriak. Kenapa seekor ular hitam besar Pak berjalan di sela kaki orang banyak menuju ke arah lubang kuburan itu? Biasanya ular kalau ada orang lari enggak? Ini malah jalan di sela-sela kaki orang, nyantai banget dia jalan, Pak. Bukan ular kecil segini, enggak kaum muslimin jalan ular hitam itu ya di seselah kaki orang dan langsung masukkan dirinya ke dalam langsung menunggu di liang lahat Bapak tahu reaksi respon daripada orang-orang yang sudah mau meletakkan jenazah itu tadi bahasa orang pada yang langsung diambuang ke dalam ketakutan kaum muslimin langsung dilemparkannya ke dalam langsung susun papanya tok, 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 tok. naik ke atas, mereka ke atas yang lain geleng-geleng pola ya Allah ya Allah ya Allah Masya Allah nih kaum muslimin Makanya kisah-kisah para pemandi jenazah Pak itu menarik kalau seandainya memang di live kan. Memang kalau memang betul-betul jadi diputar di Besal TV ini indah sekali Pak. Ini akan bisa memicu semangat kita untuk berhati-hati mendapatkan suul khatimah. Nah ini di antara tanda suul khatimah itu begitu ibar Allah masyiral muslimin yang kami muliakan. Ada juga yang terlihat setelah si mayit dimakamkan. Ada aja tanda-tandanya kuburannya beginilah terjadi ya kemudian macam-macam ibarat Allah masyiral ma muslimin yang kami muliakan. Nah, hamba-hamba Allah inna nas'a inna nas'alullah al taala 'afiyah min suil khatimah lana jamiaan, wa lakum jami'an wa nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.